Yang Umat Batu Gajah. Terima kasih Datuk Yang Dipertua. Saya di pihak sini menyokong skala usaha kerajaan ambil untuk memperteras skala aktiviti pengedaran dadah. Tapi baru-baru ini saya baru baca laporan nama web menyatakan dua warga negara Singapura yang dikatakan memasuki Malaysia, dua warga negara Singapura wanita yang dikatakan memasuki Malaysia melalui causeway immigration di causeway tersebut dipaksa untuk melakukan ditanggalkan pakaiannya, digarinya, lepas itu diminta untuk buat scouting. Apakah ini caranya pihak immigration menjalankan pemeriksaan ke atas warga negara yang dikatakan melalui immigration ini tanpa kebenaran? Bukankah sebelum ini telah menimbulkan pantahan orang ramai berkenaan tindakan sedemikian? Saya rasa pihak kerajaan sepatutnya menjelaskan apakah benar laporan ini. Jika benar, apakah tindakan akan diambil? Sebab ini telah hebat dibahaskan dalam laman web dan ini amat memalukan negara ini. Berulang kali pihak penguasa, jika benar, berulang kali kejadian sedemikian berlaku. Saya mohon penjelasan. Terima kasih Datuk Yang Dipertua. Saya rasa soalan ini terkeluar daripada soalan asal. Tidak ada pelibatan berkaitan dengan kes dadah. Datuk Yang Dipertua, ini mengenai pengedaran dadah. Jadi ini ada kaitan dengan dadah. Saya rasa Yang Pertimbangan Timbalan Menteri patut ambil peluang ini menjelaskan perkara ini. Datuk, saya mohon jawapan. Tak apalah Yang Mat. Menteri ini dah kata begitu penting. Ini peluang terbaik. The first available opportunity. Tak berkaitan dengan soalan asal. Ada dadah.